Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gue Tom. Di video kali ini gue mau unboxing lagi nih guys, mainan yang gue udah beli, Snoopy ya, merek Linos. Ini yang Space Traveler, Lunar Lander dan Lunar Rover ya. Ini sebenarnya gue cuma melengkapi aja di koleksi gue yang Snoopy sebelumnya ya, di video-video sebelumnya. Jadi gue pikir gue beli aja lah, tanggung satu lagi. Kayaknya kalau belum komplit rasanya kurang guys ya. Ini tampak depannya seperti ini ya, ada si Snoopy-nya. Nanti kita buka dapatnya berapa karakter, mini karakternya di dalam ya. Terus di sini ada mobil, ada kayak robot ruang angkasanya gitulah ya, kurang lebih ya. Ini ada 393 piece Apollo Launch Team ya. Terus ini boleh untuk umur 3 tahun ke atas ya, buatan Linos. Oke, tampak belakangnya seperti ini. Ini temanya si Snoopy, Space Traveler, seperti ini. Mudah-mudahan kita dapat 5 karakter ini ya, biar komplit. Nah, ini belakangnya seperti ini ya, ruang angkasa, ceritanya lagi terbang ke bulan kali ya. Oke, terus ini gue beli di KKV ya, udah murah sekarang yang model Snoopy ini ya. Kurang lebih sekitar 99.000 ya, dari awalnya dulu mungkin 190-an atau berapa gitu ya. Sekarang udah 99 ribuan kalau nggak salah gue beli kemarin-kemarin gitu. Ya ini baru gue mau unboxing sekarang. Oke, kita nggak usah lama-lama lagi, kita unboxing aja langsung. Let's go. Oke. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan juga manual booknya ya, seperti ini. Oke guys, nih buku petunjuknya ya, kita lihat ada berapa halaman ini sampai 22 halaman ya, yang untuk ngerakit kendaraan-kendaraannya 20 halaman dengan 20 step ya. Oke, langsung aja lah, let's go. Jangan lupa juga ada stikernya guys. Oke guys, ini dia hasilnya guys. Seperti ini yang bisa kalian lihat ya guys ya. Ini sebenarnya gue dapet Snoopy-nya sih cuma satu ya guys ya. Gue kasih tahu ke kalian dulu. Sebenarnya gue dapet Snoopy-nya itu satu dan dapetnya yang seperti ini ya. Gue kesel banget ini. Merek ini pernah gue sekali
gue kekurangan di satu part itu ya, hilang satu, di dalamnya tidak ada. Dan kejadian lagi seperti ini ya, kalau gue gak ada Snoopy karakternya mungkin gue gak lengkap ya. Ini karena gue udah ada, jadi gue melengkapi untuk di review ya. Sebenarnya karakter Snoopy-nya sih sama aja sih, cuman gue kesel banget nih, tangannya kurang satu. Kemana ini Linos? Packagingnya bagaimana? Quality controlnya bagaimana? Masa kalah sih sama merek sebelah yang harganya murah ya kan? Ini walaupun murah tapi nggak begini juga Linos. Alah, kesel banget gue. Koleksi gue yang tadinya harusnya bagus, komplit, jadi berkurang gitu loh. Aduh, tapi ya sudahlah, mau gimana lagi ya. Oke, kita review aja dulu ya. Di bagian mobilnya kita dapat mobil, terus dapat karakternya 3 ya. Si Snoopy yang tangannya kurang satu, dan si burung ini, dan si cowok ini ya. Kalau kalian tahu namanya, kalau komen di kolom komentar lah ya guys ya. Gua lupa namanya si cowok ini siapa namanya. Ya, terus dapat ini bendera ya. Terus juga dapat mobil, dapat juga bintang utamanya, kendaraan luar angkasa ya. Oke. Terus ini tampak depannya seperti ini, tampak belakangnya seperti ini. Ya, tampak samping seperti ini, ada kayak tangga-tangga gitu buat dia turun, ceritanya gitu ya. Terus punya kaki-kaki 4 yang fungsinya untuk mendarat di bulan atau di luar angkasa ya. Terus ini juga bisa diputer-puter kanan kiri ya, depan belakang tuh begini seperti ini ya. Ini bisa dibuka tutup ya. Terus di sini si cowok ini masuk ke dalam kendaraannya, pegang kayak semacam knopnya itu ya, depan belakang gitu, untuk berfungsi mengfungsikan si kendaraan ini ya guys ya. Ya, untuk segi kualitas okelah ini ya. Untuk harga 99.000 ini cukup kok. Ya, cukup okelah ini ya. Lumayan bagus lah ya. Nggak kalah sama merek sebelah, cuma kuantitinya aja tolong dikontrol kembali ya Linos ya. Oke. Kayaknya segini dulu aja ya reviewnya. Gua udah unboxing, gua udah gerakit, udah gua review buat kalian semua, dan hasilnya seperti ini. Untuk di dalamnya kita dapat 1 2 3 4 5 6 macam ya. Oke. Oke guys, semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan juga semoga video ini bisa jadi rekomendasi buat kalian semua yang sedang mencari-cari model bricks-bricks macam Lego seperti ini ya, yang sekarang gua rakit ini. Snoopy, Space Traveler, Lunar Lander, dan Lunar Rover ya. Mereknya Linos, kuantitinya ada 393 piece ya. Kalau kalian mau beli ini kodenya, sebentar gua lihat dulu ya. Oke, ini tidak ada kode-kode untuk berapanya belinya ya. Tapi kalian cari aja lah di online-online dan di KKV Store ya, yang ada di mall-mall terdekat kesayangan kalian ya. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini ya. Tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip ya. Terus juga bantu video ini dengan cara di subscribe, di like, di komen, dan juga di share. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Bye bye.